Jemaat yang kasih Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari kitab 1 Petrus pasal yang kedua ayat pertama hingga ayat yang ke-10. 1 Petrus pasal 2 ayat pertama hingga ayat yang ke-10 dengan berikut: Yesus Kristus batu penjuru. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengucap kebaikan Tuhan. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga digunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, yang juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka yang tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi Allah yang sekarang telah menjadi umat, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Tuhan. Semoga dipersilakan pujian yang telah disiapkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan puji-pujian. Puji-pujian sebelum khotbah oleh seluruh pria pembawa Gemi Media Palua, dan setelah khotbah bersiap-siap puji-pujian dari remaja maupun pembina remaja dan keluarga yang barusan ditimpa duka nestapa, keluarga Takasapa. Untuk itu diundang pria pembapa Yudia Padua untuk kita akan membawakan puji-pujian. Kita akan membawakan puji-pujian kuasa Tuhan selalu kuasa. Thank you.
diundang dengan kasih seluruh remaja maupun pembina remaja, mulai kolom 1 sampai dengan kolom 10, untuk membawakan puji-pujian setelah itu. Dan setelah itu, setelah adik-adik remaja maupun pembina remaja, langsung oleh keluarga yang berduka, keluarga atasan. Diundang seluruh remaja maupun pembina untuk membawakan puji-pujian setelah itu. Thank you.
Puji syukur kepada Tuhan Yesus berkat penyertaan-Nya lah sehingga orang beribadah di minggu pagi jalan siang ini boleh berakhir dengan begitu baik. Untuk itu disampaikan terima kasih banyak kepada jemaat sekalian. Terima kasih kepada Vikaris Pendeta Dayana Tulaka yang sudah membawakan firman Tuhan. Tuhan Yesus pasti memberkati. Sebagai warta taman disampaikan bahwa pemuda dari Yulia lagi menggalang dana melakukan penjualan makanan bagi jemaat yang boleh membantu pemuda, sangat diharapkan oleh kita semua. Dan disampaikan terima kasih kepada semua yang bertugas, pemain keyboard, kantoria, bertugas LCD, kostor, pegawai gereja, maupun Pak Yosua, Tuhan Yesus pasti akan memberkati. Sekali lagi terima kasih banyak. Selamat hari Minggu, Tabir.